Pemain Indonesia pertama yang punya signature shoe dijual bebas di seluruh Indonesia. Jadi tadi kan disuruh Surabaya kan, pertama suruh Surabaya. Ngapain di Surabaya? Ini ada perlu lah sama store gitu. Datang ke Surabaya, terus nyampe foto-foto di store, terus diajak makan. Kenapa diajak makan? Satu tahun kerja sama di Bill Ardiles, kita rayain loh. Tumen-tumenan nih. Mana sana? Oke. Kacu mana? Kacu di sana Mas di. Sudah di Jogja. Iya. Sana ya. Serius. Abi Bayu dong. Hi guys. Hi guys. My brother. Terus taunya dikasih box, terus Mas Dodo bilang, lah kasih gak nih? Eh sekarang aja. Kan udah penasaran juga kan, terus tau dikasih, terus... Kita kan sudah, sejak Zabai mulai kita sudah develop sepatu. Jadi Indonesia kan makin banyak. Jadi nanti ada yang, ada Azasix pasti, tapi kita kan harus ada yang lain, yang performance segala macam. Jadi akhirnya kita meeting waktu itu, kita memutuskan untuk bikin sejarah. Bahwa harus ada pemain Indonesia yang punya signature shoe pertama. Dan itu kamu. Ya. Jadi dan ini sudah masuk produksi. November nanti sudah akan ada, Desember sudah mulai jual. Serius? Yeah. Jadi nanti kamu punya signature sendiri. Jadi memang kamu belum kita kasih tahu. Kita putuskan kamu enggak usah dikasih tahu. Aku enggak boleh kasih tahu. Sepatunya jadi baru dikasih tahu. Jadi nanti kamu baru bisa punya input di sepatu berikutnya. Tapi yang ini ada, dan ini sebenarnya kamu sudah kasih input karena kamu, kakimu udah diukur segala macam. Cuman kan kamu enggak tahu itu untuk sepatumu. Enggak bisa makan. Jadi itu sebenarnya untuk sepatumu, bukan kaos aja. Bukan. Jadi nanti akan ada Devil Angeles Abraham Damarwan. Ya ampun. Gunawan mau ngasih tahu kita langkah. Dan itu nanti bukan satu warna, ada tiga warna. Oh ya? Jadi ada warna timnas, ada warna aspar, sama ada warna Debel Academy. Nah, jadi Adewan, sepatumu. Namanya Adewan, yang kasih namanya Mas Asrul. Ada yang namanya Abraham Damar. Abraham Damar dan Adles DBL. Jadi ada judulnya ya. Nah ini proyek pertama ini. Adewan. Adewan. Tapi ini masih jelek ini. Belum final produk ya. Jadi ada coret-coret. Coret-coret. Jadi ini prototipe. Silakan buka. Pemain Indonesia pertama yang punya signature shoe dijual bebas di seluruh Indonesia. Bukan cuma di toko-toko gede, tapi di toko-toko tradisional dan lain-lain. Dan harganya masih terjangkau. Harganya masih sangat terjangkau. Ini seru banget. Ini buka. Oh. Ini yang pakai Indonesia ya? Yang mana Indonesia? Yang mana Amerika? Ada yang anu belum dibawa? Ternyata dapat emang hadiah super spesial dari DBL Ardiles, senang banget. Ini kaki kamu. Ini kaki kamu. Kemarin kita 3D scan. Ini kaki kamu. Untuk membuat sepatu jadinya begini. Culasnya. Jadi kaki kamu jadinya standar untuk bikin sepatu jadi standar culasnya. Jadi kamu sudah selevel sama Michael Jordan. Sama dengan ini yang warna aspal. Ini ada coret-coretannya ya. Simple, ada hitam putih. Nanti ini logonya belum kepasang ya. Ada logonya nanti. Boxnya pun spesial. Ada nama kamu Aga Hami. Logonya apa yang tunjukin itu? Kotanya. Kotanya
Abraham, Adil 1, BPL, Adil. Ini nanti kita akan catatkan di Muri. Jadi museum rekor Indonesia, bertemu pemain Indonesia pertama. Jadi ini konsep-konsepnya. Ini filternya. Ini bukan cuma asal bikin loh ya. Iya. Kita di hand test semua masuk ini. Ini fungsinya sudah ada di band-nya. Ini sudah teknikal. Iya. Ini sangat teknikal. Sepatu performance. Iya, performance. Ini betul-betul special design. Ya, karena kan sudah dicetakin kakinya. Iya. Tinggal kamu main yang lebih bagus lagi. Iya. Udah kamu damar buat. Motivasi lagi sih. Iya. Udah kamu dikerjain teman-teman kamu satu tim sama. Sialan, udah punya sepatu sendiri. Ini bukan sepatu Aza, ini sepatu Abraham Damar. Boxnya kan nanti orang bisa bangga. Boxnya keren banget loh. Kalau mau nangis boleh. Terharu. Sekali. Seneng banget gue. Mimpi jadi kenyataan, gila. Gak bisa dibayangin lagi rasanya. Gak bisa tidur. Jadi itu semua pemain basket pasti kayak punya mimpi buat dibikinin sepatu gitu. Dan hari ini saya mimpi saya jadi kenyataan. Bahagia banget. Jadi signature shoe gitu, dapat sepatu sendiri atas nama sendiri itu tanggung jawab yang besar banget. Jadi ya saya akan kerja lebih keras, jadi motivasi lagi buat kerja lebih keras. Dan buat sepatu ini tuh ya buat menunjukin bahwa saya emang layak buat dapat sepatu lagi. Dan semoga sepatu ini bisa bawa saya buat dapat prestasi yang lebih tinggi lagi. Sayang, sayang. Kayak anaknya udah.